Halo Desakers, selamat jumpa lagi di Piece of Trips. Nah, kali ini kita akan mengunjungi Nusantara Diving Center Resort dan Spa atau NDC Resort dan Spa di Kota Manado, Sulawesi Utara. Nah, Nusantara Diving Center ini terletak di bagian utara Kota Manado. Jadi kalau dari pusat kota, kita mengikuti saja jalan Boulevard ke arah utara, dan setelah selesai Boulevard sedikit terus ke utara dan kita akan temui Nusantara Diving Center atau NDC terletak di sebelah kiri jalan, dan ini berada di Pantai Molas di Kecamatan Bunaken, Kota Manado. Nah, NDC ini dibangun oleh, ya boleh dikata, pendiri Bunaken, yaitu Mr. Loki Herlambang pada tahun 1975, dan kemudian berkembang ini menjadi bukan saja diving center tetapi juga resort seperti ini. Jadi ada resort semacam hotel begitu dan spa juga. Dan pada saat ini kita akan melihat ada acara perkawinan juga di sini. Jadi ini juga dilakukan atau merupakan tempat perayaan perkawinan atau acara-acara lainnya. Dan nah, ini karena ini diving center tentu saja dekat dengan pantai. Nah, kita akan melihat pantai sebentar. Dari sini akan kelihatan Bunaken, ya, Pulau Bunaken dan Pulau Manado Tua serta Kota Manado. Nah, ini di bagian lobinya di bagian atas. Nah, resepsionis ini di sebelah kanan. Dan kita akan terus ke belakang. Nah, itu ada kolam renang. Ya, ini ada market shopping, shopping gallery, dan kemudian ini ada kolam renang. Nah, resort itu berada di sebelah kiri dan kanan lokasi ini. Ya, jadi di sini selain kita bisa ke pantai juga, kita juga bisa berenang di sini. Dan kebanyakan diving center itu berada di lokasi sekitar Pulau Bunaken. Nah, Bapak Loki Herlambang ini adalah penerima penghargaan tertinggi di lingkungan hidup di era Presiden Soeharto, yaitu Kalpataru. Dan beliau juga pernah menjadi dosen di Fakultas Perikanan di Universitas Samratulangi Manado. Dan beliau dianggap sebagai penemu Taman Laut Bunaken yang sangat terkenal. Nah, ini kita bisa lihat ada persiapan untuk pesta. Ini acara perkawinan, pesta perkawinan. Dan sebentar kita akan ke dermaga. Di situ kita bisa melihat Kota Manado, Pulau Bunaken, Pulau Manado Tua, dan tentu saja Teluk Manado.
Besokers, ini adalah Teluk Manado dan pusat kota Manado kelihatan agak kejauhan. Dan ini kita sekarang berada di bagian utara kota Manado, yaitu di sekitar daerah Molas. Dan sekarang sudah senja. Dan kita bisa lihat matahari terbenam tadi, dan kita bisa lihat sekarang juga. Ini adalah Gunung Tumpah. Nah, ini adalah Pulau Manado Tua. Nah, ternyata Pulau Bunaken tidak kelihatan dari sini. Pulau Bunaken itu berada di sebelah kanan Pulau Manado Tua, dan kita bisa melihat matahari terbenam. Nah, besokers, sekian jumpa kita di video ini, dan sampai bertemu kembali di video berikutnya. Terima kasih. Bye.